Dasar Mercola Minor Elementary Washington DC berlangsung Skype Friends Indonesia USA untuk pertama kalinya. Program rintisan kedutaan besar RI di Washington DC ini mendefinisi ulang konsep sahabat pena antar negara di era digital menggunakan teknologi video conferencing dari Skype. Siswa kelas 5 Minor Elementary berinteraksi dengan murid-murid kelas 5 dan 6 SD dari Papua dan Jakarta. Kita ingin sejak awal melihat anak-anak Indonesia itu melihat dunia sebagai suatu peluang dan tidak takut melihat dunia, karena kita ingin melihat di Amerika dan tempat-tempat lain itu juga banyak orang-orang baik, ya, orang yang tidak beda dari mereka gitu. Selain saling mempresentasikan tentang negara masing-masing, anak-anak juga saling bertanya jawab tentang berbagai aspek budaya. I think it was good because we got to communicate and learn more about their culture. Teman-teman di Amerika menyambut meriah dan bahkan ikutan berjoget saat SD Menteng 01 membawakan tari ronggeng noni. Salah satu alasan mengapa KBRI memilih Minor Elementary sebagai peserta Skype Friends yang pertama adalah karena sekolah dasar negeri ini sangat aktif memperkenalkan siswanya kepada dunia internasional. Typically my students don't leave the area, so it's important for us to bring other areas to them so that they can believe that we can have relationships with people across the world. That one exposure may have sparked something in one child that could really have an impact on the relationship between Indonesia and America. Walaupun sempat gangguan teknis beberapa kali dan gagal berkonferensi tiga arah sekaligus, anak-anak di kedua belahan dunia ini tetap antusias. Diharapkan diplomasi lewat media digital ini bisa berlangsung menjadi program rutin yang mampu menjembatani persahabatan antar generasi muda di dua negara. Dari SD Menteng 01 Jakarta dan Minor Elementary Washington DC, tim VOA.